Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. يا الله يا أرحم الراحمين. لما هم يا الله anak dari hamba-hambamu ya Allah, datangkan tangan di hadapanmu ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih ya Allah, Engkau Maha Penyayang, Engkau Maha Pemaaf ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Penerima Taubat ya Allah. Ya Allah, kami berlimpah dosa dan dosa ya Allah, kami berlimpah maksiat ya Allah. Ya Allah, banyak perintah-perintah yang kami tinggalkan, banyak larangan-larangan yang kami tinggalkan, kami buat ya Allah. Ya Allah, kita tak ada salah-salah, maafkan aku kesalahan kami. Ya Allah, maafkanlah kesalahan kedua orang tua kami. Ampunkanlah dosa-dosa mereka ya Allah. Ya Allah, mungkin sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah menyayangi kami ketika kecil ya Allah. Ya Allah, lindungi kami ya Allah. Susah di atas susah mereka mengandung kami ya Allah. Sakit di atas sakit mereka melahirkan kami ya Allah. Susah mereka merawat kami, mendidik kami ya Allah. Di atas mereka telah meninggal ya Allah. Kami belum sempat berlipat kepada mereka ya Allah. Ketika mereka masih hidup, mereka bersilap menyakiti hati mereka. Ya Allah, inilah anak ya Allah. Mohon doa kepada-Mu ya Allah. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Selamatkan mereka dari azab kubur ya Allah. Ya Allah, selamatkan mereka dari azab kubur ya Allah. Susah mereka di dunia akan terjadi. Jangan lagi mereka kau susahkan di dalam kubur ya Allah. Ya Allah, kau selamatkanlah mereka dari azab kubur ya Allah. Kau bukalah pintu-pintu surga masuk lorong-lorong kubur daripada ibu kami. Ya Allah, di antara ibu kami masih hidup ya Allah. Sempurnakan iman yakin mereka ya Allah. Berikan mereka amal-amal yang saleh ya Allah. Ya Allah, mereka masih buka aurat, kau tutupkan aurat mereka ya Allah. Ya Allah, karena mereka sibuk mengurus kami ya Allah. Sibuk mereka hendak menyenangkan kami ya Allah. Sampai-sampai mereka sendiri lalai-lalai dan sholat ya Allah. Ya Allah, maafkanlah mereka ya Allah. Ya Allah, di antara ayah kami ya Allah tetap meninggal ya Allah. Susah mereka mencari nafkah. Pagi-pagi pulang petang ya Allah. Kadang-kadang mereka silap barang haram mereka bawa pulang ya Allah. Mata-mata membukakan kami ya Allah. Tapi menyebabkan kemarahanmu ya Allah. Maafkanlah mereka ya Allah. Susah mereka letih mereka di dunia untuk kami ya Allah. Jangan lagi kau susahkan mereka di kubur ya Allah. Jadikanlah kami anak yang saleh ya Allah. Yang doa kami dapat menyelamatkan mereka daripada azab akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, di antara ayah kami masih hidup ya Allah. Ya Allah, kau perbaikilah iman yakin mereka ya Allah. Berikanlah mereka yakin yang betul ya Allah. Iman yang sahih ya Allah. Perbaikilah amal-amal mereka ya Allah. Kadang-kadang mereka sampai hati ini masih melalai-lalai ke sholat ya Allah. Kerana sibuk mencari rezeki ya Allah. Ya Allah, kau perbaikilah amal mereka ya Allah. Ya Rahman Rahim. Ya Allah, kau beri amanah kepada kami amanah yang besar ya Allah. Kau berikan kami istri ya Allah. Kau berikan anak ya Allah. Ini amanah ya Allah. Berikanlah kami pertolonganmu ya Allah. Agar kami dapat mengajarkan mereka kepada kebaikan ya Allah. Agar kami dapat menghidupkan suasana agama dalam diri mereka ya Allah. Jadikanlah istri dan anak-anak kami sebagai penolong kami di akhirat ya Allah. Sebagai asbab kemudahan kami memasuki syurga-Mu ya Allah. Janganlah kau jadikan istri dan anak-anak kami penghambat kami masuk dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, kau tutuplah aurat wanita-wanita kami ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah suami yang dapat menunaikan amanah ini ya Allah. Ya Allah, lahirkanlah daripada kami ya Allah anak-anak yang saleh ya Allah. Anak-anak yang memudahkan kami masuk ke jannah-Mu ya Allah. Ya Allah, janganlah kau jadilah lahirkan anak-anak yang durhaka ya Allah. Anak-anak yang mendurhakai-Mu ya Allah. Mendurhakai Nabi-Mu ya Allah.
Janganlah kau lahirkan anak yang mendurhakai kami, ya Allah. Anak-anak yang menghalangi kami dari surga-Mu, ya Allah. Anak-anak yang akan menyeret kami dalam neraka-Mu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, lahirkanlah anak-anak yang salih-salih, ya Allah. Alim-alim, ya Allah. Da'i-da'iyah, ya Allah. Hafiz-hafizah, ya Allah. Jadikanlah mereka anak-anak yang senantiasa menyebut-nyebut kami dalam doa mereka, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, ajarlah kami Al-Quran-Mu, ya Allah. Ajarkanlah kami sunnah Nabi-Mu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, dengan keberkatan Nabi-Mu, ya Allah. Dengan keberkatan Ahli Badar, ya Allah. Ya Allah, wujudkanlah agama dalam diri kami, ya Allah. Berikan kami kekuatan iman yakin, ya Allah. Berikan kami al-salat wal khudu, ya Allah. Berikan kami ilmu ma'ad zikir, ya Allah. Berikan kami sifat ikhlas dan ikhram, ya Allah. Ya Allah, bantu kami, ya Allah. Gunakan kami untuk bantu agamamu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, kau jadikan kami orang yang bersungguh-sungguh dalam agama dan usaha agama, ya Allah. Janganlah kau jadikan kami orang yang munafik dalam agama, ya Allah. Janganlah kau jadikan kami orang berpura-pura dalam agama dan amal-amal agama, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Allah, sesukalah doa kami, ya Allah, dengan doa jemaah yang berat seluruh alam, ya Allah. Ya Allah, saudara-saudara kami baik yang perjuangkan agama menuju ujung dunia, ya Allah. Di antara mereka ada yang berhutang, kau lunasi hutang mereka, ya Allah. Di antara istri mereka ada yang sakit, ya Allah, kau sembuhkan sakitnya, ya Allah. Di antara anak-anak mereka ada yang sakit, ya Allah, kau sembuhkan sakit mereka, ya Allah. Keluarga yang mereka tinggalkan dalam keadaan kekurangan, kau sembuhkan, ya Allah. Mereka menghadapi fitnah, ya Allah, kau sembuhkan fitnah, ya Allah. Kau gantikan dengan kebaikan-kebaikan, ya Allah. Ya Rahman Rahim, ya Rahman Rahim. Ya Allah, kami tak pandai doa, ya Allah. Apa yang diminta Nabi, telah kami minta, ya Allah. Apa yang diperlindungkan oleh Nabi, telah sangat-sangat kami takuti, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan, ya Allah. Lalu kami tak sempat lihat wajah Nabi, ya Allah. Kami tak sempat ziarah Nabi, ya Allah. Kau berikan kesempatan kepada kami untuk ziarah kubur Nabi-Mu, ya Allah. Ya Allah, kita Allah, kami fakir, ya Allah. Tapi kau maha kaya, ya Allah. Kami tak minta apa-apa, ya Allah, tapi kami punya segala-galanya, ya Allah. Ya Allah, jangan kau matikan kami sebelum kami ziarah kubur Nabi, ya Allah. Ya Allah, kami janji, ya Allah, siapa yang ziarah kubur Nabi, mana dia ziarah Nabi ketika Nabi masih hidup, ya Allah. Ya Allah, kami tak sempat melihat Nabi ketika Nabi masih hidup, ya Allah. Janganlah kami tak sempat ziarah kubur Nabi, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kau mengetahui semua kerinduan hati kami, ya Allah, kepada Nabi, ya Allah. Kau maha tahu, ya Allah, kejolak hati kami, ya Allah. Kami sangat rindu untuk cipat wajah Nabi, ya Allah. Ya Allah, kau berikanlah keperluan kepada kami, ya Allah, untuk melihat wajah Nabi di syurga, ya Allah. Ya Rasulullah, ya Allah, sampaikanlah salam kami kepada Nabi, ya Allah. Ya Allah, kau sampaikanlah berita perhimpunan kami hari ini, ya Allah, kepada Nabi, ya Allah. Ya Allah, berkenanlah beliau beri kami syafaat di mahsyar, ya Allah. Janganlah sampai beliau ta'afi kami sebagai umatnya, ya Allah. Sekiranya beliau ta'afi kami sebagai umatnya, kami akan terkenal juga di mahsyar, ya Allah. Ya Alhamdulillah, ya Alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kuni wa la tu'aqibni sebelum kami turunkan tangan-tangan hidayah, ya Allah. Ya Allah, janganlah kami bersedia, janganlah kami pulang, ya Allah, sebelum kau kabulkan ijabah doa kami, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa nusrina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وسنى العظيم.